Patroli yang dilakukan Babin Kamtipmas Petamburan, Polsek Metro Tanah Abang, bersama tim Pokdar Kamtipmas Jajaran Petamburan, mendapati 6 orang warga di RW 9 Petamburan yang sedang bermain judi ludo. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtipmas berpesan kepada warga yang kedapatan bermain judi untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena akan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.